Dek, bangun dek. Udah siang, kakak mau berangkat kerja nih. Iya, bentar dulu. Masih pagi juga. Ya udah cepetan sarapan dulu. Kakak udah siapin tuh sarapannya di dapur. Iya, bentar, 5 menitan lagi. Ya udah deh, terserah kamu. Iya, ih, bisik banget sih. Duh, lapar nih. Duh, boring nih. Nonton drakor ah. Serem ya, mending nonton drakor. Pihak video call sama mama. Mungkin lo ngelap deh. Iya. Budi kak, aku nungking. Tidak, aku yang ingin kau lihat ใคร. Oh, pihak video call sama mama. Budi kak, aku nungking. Assalamualaikum. Darah. 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 Ya ampun, Darah. Dari kakak berangkat kerja sampai kakak pulang kerja masih aja tidur. Eh, cepat-cepat bangun. Ada apa sih, Kak? Ada apa? Ayo cepetan bangun, udah sore. Iya, bentar, Kak. Kamu dari pagi ngapain aja, Mah? Cuma nonton drakor doang kok, terus ketiduran. Ya ampun, kebiasaan kamu. Ya udah sana mandi. Sekarang Kak juga mau mandi. Nanti malam kita makan bareng ya. Iya. Ya ampun, Darah. Apaan sih, Kak? Ini bekas makan kamu dari tadi pagi belum diberesin juga. Ya udah, iya, maaf. Ya udah cepet beresin. Berikut ini adalah timeline perjalanan, dan juga dua warga negara Indonesia.
corona ini, kemudian bertemu hingga akhirnya Februari 2020. Nonton apaan tuh, Dek? Ini nih, Kak, sekarang lagi ada virus di Indonesia. Oh, iya, tahu deh. Hati-hati ah, Kak. Oh, iya, siap. Besok saya berangkat ke sana. Iya. Iya, Bu. Baik. Ada apa, Kak? Gimana ya? Gak apa-apa, Kak. Ngomong aja. Jadi gini, Dek. Barusan atasnya Kakak nelpon. Beliau bilang kalau Kakak harus bantu nanganin pasien yang terdampak virus. Soalnya banyak pasiennya. Hah? Yang benar aja, Kak? Iya, jadi Kakak ditugasin keluar kota. Gak tahu sampai kapan, Dek. Lah, nanti Dara di sini sama siapa, Kak? Ya terpaksa kamu di sini sendiri, soalnya gak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Yah, Kak, Dara gak mau sendirian di sini. Mau gimana lagi, Dek? Ini kan tugas yang harus Kakak jalanin. Kakak kerja juga kan buat masa depan kamu. Yah, nanti yang masakin Dara siapa? Yang beres-beres rumah siapa? Ya kamu harus belajar mandiri lah. Masa bergantung sama Kakak terus? Ya udah deh, boleh, gak apa-apa. Nah gitu dong, itu baru adanya Karissa. Makasih ya. Iya. Ya udah deh, Kakak balik tes dulu ya buat besok. Kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus. Kamu juga hati-hati ya di sini. Kakak berangkat dulu. Waalaikumsalam. Mau nelpon Karissa dulu . Assalamualaikum, Karissa. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Dek? Kakak kapan pulang nih? Ya elah, baru juga satu hari udah nanyain pulang. Dara bingung, Kak. Di rumah gak ada yang masak, gak ada yang beres-beres, mana cucian banyak lagi. Kamu belajar mandiri lah, Dek. Cuci sendiri, beres-beres rumah, mau makan ya masak sendiri lah. Dara gak mau Kak. Dara gak mau kayak gini. Belajar lah, nanti juga terbiasa kok. Udah Kak mau kerja lagi. Assalamualaikum. Kak, tunggu dulu. Ih, malah dimatiin lagi. Thank you.
Dua dokter dikabarkan meninggal dunia. Satu dari dua dokter yang meninggal tersebut terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IKDI. Angkat dong kak, ayo. Gimana sih? Assalamualaikum Kak Risa. Waalaikumsalam. Tumben nelfon jam segini, ada apa dek? Kakak gimana, baik-baik aja kan? Alhamdulillah, kakak baik-baik aja kok. Kamu kenapa? Kok kayak cemas gitu? Dara khawatir kak. Barusan Dara lihat berita, katanya banyak tenaga medis yang meninggal karena virus itu. Oh iya dek, kakak sehat kok di sini. Kakak baik-baik aja. Alhamdulillah kalau gitu. Kak, pokoknya mulai dari sekarang Dara mau belajar mandiri, gak mau nyusahin kakak lagi. Serius? Ada angin dari mana tuh? Beneran kak, kakak fokus aja kerja di sana, urusan rumah biar Dara yang urus. Bener ya, jangan bohong. Awas aja kalau bohong. Hehe, iya kak. Ya udah deh, kakak lanjut kerja lagi ya. Kamu sehat-sehat di rumah. Kakak juga semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti malam kakak pulang ya.